Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fi darain amin. Wa fil athar ma akthar al-ashjara wa laysa kulluha bimuthmira wa ma akthar al-thimara wa laysa kulluha bitayyib wa ma akthar al-ulama wa laysa kulluhum bimurshid wa ma akthar al-uluma wa laysa kulluha binafi' intaha. فالعلم النافع هو ما يزيد به القلب زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة وتواضعا وخشوعا لله تعالى. قال سيدنا الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه في الفصول العلمية: إذا أردت أن تعرف النافع المهم في حقك من العلوم والأعمال والأنفع الأهم فاستحضر في نفسك أنك تموت غدا وأنك تصير إلى الله تعالى وتقف بين يديه فيسألك عن كل شيء من علومك وأعمالك وجميع شؤونك وأحوالك ثم تصير إلى الجنة أو النار. فالمهم النافع هو ما تجده عند ذلك الاستحضار وهو الأولى بك والأهم عندك والأجرد الأحق أن تشتغل به وتلازمه. Disebutkan di dalam athar, ma akthar al asjar, banyaknya pohon, walaysa kulluha bimuthmira, akan tetapi tidak semuanya berbuah. Wa ma aktsara thimar, alangkah banyaknya buah. Wa laisa kulluha bitayyib, tapi tidak semuanya baik, bagus. Mata kita sering memandang di dunia ini banyak macamnya pohon. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang disenangi oleh manusia sampai yang tidak disenangi. Tapi dari banyaknya pohon yang ada di dunia, tidak semuanya bisa berbuah. Hanya bisa tumbuh tapi tidak ada buahnya. Kan gitu. Dan juga banyak pohon yang berbuah. Buah-buahan yang dijual itu dari pohon yang berbuah. Apel, jeruk, anggur, mangga, semangka, belewa, kemudian nanas dan yang lain sebagainya. Tapi tidak semua buah itu enak. Untuk dinikmati, untuk dimakan. Karena itu terkadang ada buah yang tidak dijual, dibuang-buang, bahkan tidak ada yang mau memakannya. Kenapa? Enggak enak. Dari yang dijual aja enggak semuanya enak. Kita beli mangga 1 kilo, ada dari mangga 1 kilo ini yang enggak enak, ada yang enak. Walaupun dari pohon yang sama. Kita beli jeruk,
dari pohon yang sama, ada yang enak, ada yang enggak enak. Sama dengan para ulama. Wa ma aktsarul ulama kul wa laisa kullu bi mursyid, wa laisa kulluhum bi mursyid. Banyak ulama. Di daerah kita itu berapa kiai, 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 kiai. Atau ustaz, 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 banyak. Tapi tidak semuanya kiai atau tidak semuanya ustaz itu mursyid yang dapat membimbing kita, yang dapat menyampaikan kita kepada Allah. Enggak semuanya. Ada yang cuma bisa mengajarkan kepada kita hukum. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Ini syubhat. Oh, ini sahih, ini batil. Ada yang bisa mengajarkan kepada kita hukum, tapi tidak bisa menyampaikan kita kepada Allah. Tidak bisa mendekatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ulama, orang-orang tertentu yang mungkin tidak mengajarkan kepada kita hukum, tapi menyampaikan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru itu banyak. Ada guru yang mengajarkan kepada kita hukum. Ada guru yang benar-benar mendidik jiwa kita. Kalau mengajarkan hukum belum tentu mendidik jiwa. Menjadi tawadhu, menjadi orang yang menghargai yang lain, memuliakan yang lain, menganggap dirinya hina, ada. Ada guru yang membukakan pintu faham yang sangat hebat untuk kita. Jadi mengajarkan kepada kita sedikit, tapi dia membukakan lebar-lebar pintu faham untuk kita, sehingga kita bisa memahami ilmu-ilmu yang belum kita pelajari dari seorang guru, tapi kita telah mendapatkannya. Kenapa? Dibuka oleh guru tersebut. Banyak. Ada yang lengkap, satu guru lengkap. Dia mengajarkan, dia yang mendekatkan kita kepada Rasulullah, menyampaikan kita kepada Allah. Dia juga yang membukakan pintu-pintu ilmu untuk kita. Tapi itu sedikit dan jarang kita menemukan seorang guru seperti itu. Kebanyakan rata-rata gurunya untuk sampai kepada Allah, atau guru yang membukakan pintu dia untuk memahami banyak ilmu, itu bukan guru yang mengajarkan dia tentang hukum-hukum. Beda orangnya. Jadi enggak semuanya ulama itu mursyid. Menunjukkan kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, mendekatkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar dia mengajari ini halal, ini haram, ini sunnah, ini wajib, ini makruh, mengajarkan dia. Tapi dia tidak bisa menyampaikan, hanya memberitahu. Hanya menyampaikan kepada kita apa yang dia ketahui. Begitu juga ilmu. Tidak semua ilmu itu bermanfaat. Makanya ilmu dibagi dua, ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak semua ilmu manfaat. Karena itu Nabi SAW di dalam sebagian doanya beliau mengatakan, a'udzubika min ilmin la yanfa. Beliau berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Logika tidak benar. Orang yang mengerti tapi kok ilmunya tidak membuat dia benar, tidak membuat dia baik. Logika enggak. Bagaimana dia mengerti tapi ilmu yang dia mengerti tidak membuat dia sadar, tidak membuat dia baik? Logika enggak.
Tapi itu terjadi. Tidak sedikit, banyak orang yang berilmu tapi ilmunya tadi ini seperti tidak memiliki apapun untuk dia. Tidak memperbaikinya, tidak menyadarkannya, malah justru membuat dia semakin hari semakin berani melanggar, melakukan kemaksiatan, keburukan, kejahatan dengan pakaian keilmuannya. Kenapa? Ilmunya tidak bermanfaat. Ibarat racun. Tidak sadar dia meracuni dirinya. Dengan apa? Dengan ilmu yang tidak bermanfaat yang ada pada dirinya. Makanya yang harus kita cari itu ilmu yang manfaat. Sekiranya kita dapat bisa berubah menjadi baik, bisa menjadi lebih baik. Itu yang kita cari. Tapi kalau ilmu yang tidak bermanfaat, semakin hari semakin ngawur, semakin hari semakin jauh, bukan semakin dekat. Sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man isdada ilman lam yasdad minallah illa buda. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa buda. Bertambah ilmu, satu hari bertambah satu, atau bertambah dua, atau bertambah tiga, besok bertambah lagi, tapi kok gak bertambah dekat, tidak bertambah baik, tidak bertambah takut, tidak bertambah amalnya, kebaikannya, ketaatannya, ibadahnya. Berarti ilmunya ini bukan membuat dia semakin dekat dengan Allah, malah justru ilmunya membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Mestinya orang tambah ilmu, dia tambah mengerti. Ketika dia tambah mengerti, otomatis dia akan semakin takut, tidak berani melakukan ini, melakukan itu. Seperti ini gambarannya. Ketika kita gak mengerti, ini banyak ya, saya gambarkan dengan yang kejadian yang sekarang. Ketika kita gak mengerti, kita ini banyak mencaci, banyak menghina orang. Oh goblok, oh ngeki, ngono. Kita gak ngerti. Tapi ketika kita masuk dan kita mengerti, kita gak akan mungkin menghinanya. Anjene yo soro anjene. Repot anjene. Berat memang. Ini, itu, dan lain-lain sebagainya. Setelah mengerti, sebelum, banyak berbicara ini dan itu. Setelah mengerti, mulai dia mengurangi bicaranya untuk mencaci orang, menghina orang. Karena apa? Semakin mengerti, semakin paham. Lah makanya kita ini harus sadar bahwa ilmu itu ada yang gak manfaat. Kalau ilmu ada yang gak manfaat, berarti ada yang memilikinya. Lah yang memilikinya berarti orangnya itu tidak bermanfaat untuk dirinya, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk dirinya dia gak mendapatkan kemanfaatannya, tapi orang lain bisa mendapatkan kemanfaatan darinya. Adanya orang yang bodoh, adanya orang yang nyeleneh, itu membawa kemanfaatan, membawa keberkahan kepada orang yang pinter dan orang yang lurus jalannya. Kenapa? Loh, di saat orang yang nyeleneh ini melakukan kenyelenehannya, maka di saat itu orang yang lurus dan orang yang mengerti memiliki momentum yang sangat tepat
untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan bagus. Paham enggak ini? Orang mengatakan ini, orang dulunya orang tidak pernah berpikir tentang ini, tentang itu. Orang nyeleneh ini membuat perbuatan yang nyeleneh sehingga membuat orang berpikir. Iya ya. Ini itu. Di saat itu kita perlu menyampaikan apa yang terjadi gini gitu tanpa mencaci, tanpa menghina, supaya orang yang tadinya memiliki pertanyaan-pertanyaan dari ilmu yang tidak bermanfaat tadi mendapatkan kemanfaatan. Nah, kita mendapatkan momentum yang tepat. Ibarat penyerang itu mendapatkan apa? Peluang yang 90% gol. Apa? Bola ada di depannya, hanya dia tinggal sama menjaga gawang. Peluang gol luar biasa, sama dengan keadaan-keadaan seperti ini. Makanya kita ini harus sadar, bukan berarti orang yang tidak bermanfaat karena memiliki ilmu yang tidak bermanfaat tidak memberikan kemanfaatan kepada yang lain, memberikan kemanfaatan yang lain. Sehingga orang terkadang nggak pernah mengetahui karena nyelenyehnya itu dia bisa mengetahui hadisnya, dia bisa mengetahui hukumnya. Coba orang-orang itu sebelumnya ada yang tahu hukum mencaci Nabi secara detail? Nggak ada yang tahu, paling global. Tapi setelah ada yang nyeleneh, ya, biarkan yang nyeleneh-nyeleneh, yang menegur dia sekelasnya dia, kita jangan ikut-ikut. Kita mendapatkan kemanfaatan. Akhirnya apa? Kita mendapatkan ilmunya. Oh, orang yang menghina Nabi sekalipun hanya dengan rambutnya, satu rambut aja, bukan banyak rambutnya, satu rambut seperti ini, seperti itu. Loh, dari mana kita mengetahui? Sebelumnya kita tidak pernah membaca, tidak pernah mengetahui. Setelah adanya seperti ini, kita tahu satu rambutnya Nabi aja kalau dihina sudah itu adalah kejahatan yang besar. Apalagi banyak rambutnya. Masih rambut itu, bukan sosoknya Nabi. Dari mana kita mengetahui? Dari orang yang nyeleneh, kita mendapatkan kemanfaatannya. Lah, kita jangan kemudian menghina dia, biarkan sekelasnya dia yang menghina, biarkan sekelasnya dia yang mencaci atau yang mengingatkan. Kita jangan. Lebih baik kita menjaga mulut. Bila perlu kita terima kasih. Nyeleneh terus inrokone ake, ya, teko wong-wong koyok kon, aku entuk manfaate. Terima kasih kita, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu. Terima kasih, bukan terima kasih boleh menghina Nabi, bukan. Kalau kita terima kasih karena dia menghina Nabi, podo mbek dek ya. Enggak, kita terima kasih kalau bisa kamu bertobat, kalau enggak bisa yo sing akeh ndang mlebu nerakae cepet. Tapi kita mendapatkan kemanfaatannya, bukan enggak ada manfaatnya. Untuk orangnya enggak ada manfaatnya sama sekali. Ilmu yang dia miliki enggak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Tidak merubah dia menjadi baik atau lebih baik. Tapi untuk orang lain itu bisa dan ada manfaatnya. Makanya tidak semua ilmu itu bermanfaat. Lah, ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Fal ilmu nafi' huwa ma yazidu bihil qalb zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah wa tawadu'an wa khusyu'an lillahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang hati bisa bertambah dengan ilmu itu zuhud. Tidak tertarik, tidak senang kepada dunia. Ini berat. Ada orang gayanya zuhud, gayanya, tapi hatinya ngerampok. Ada orang gayanya ngerampok, tapi hatinya zuhud. Karena zuhud itu letaknya di dalam hati. Nah, ingat ya, zuhud itu letaknya di dalam hati, bukan perbuatan yang terlihat. Wow, geluk
seneng lek nerima amplop, lek ndak nerima amplop itu susah. Zahirnya, tapi kamu enggak tahu hatinya, karena zuhud itu tempatnya di dalam hati. Jangan karena lihat zahirnya menerima, kalau enggak dapat itu sumpek, kemudian kita nyatakan oh kedunyan wong iki. Seneng duit berarti. Lek ndak dikei duit ndak gelem. Undangan meneng coba. Tetap datang. Loh kenapa kok dia waktu itu susah? Loh, mungkin dia ada maksud lain. Dia ingin apa yang dia dapatkan untuk sedekah kepada fuqara wal masakin dan kita enggak tahu. Masa dia ngomong-ngomong, aku iki lek entuk amplopan tak sedekahno nang fuqara wal masakin. Ndak ono. Karena itu jangan menilai orang dari zahir. Karena kita enggak tahu hati-hati tempat zuhud tempatnya di dalam hati bukan di luar. Pahamin ya? Nah, ini kadang ada orang seperti itu. Oh, ini nyari amplop, ini nyari ini loh. Cek enaknya gitu loh. Dengan mudahnya menuduh orang menyampaikan ilmu berdakwah untuk nyari ini, nyari itu. Loh, tempatnya itu di dalam hati. Makanya urusan yang di dalam hati kita enggak perlu mencemooh orang, mencaci orang karena apa? Kita enggak tahu hatinya. Kita enggak tahu hatinya. Niatnya apa, untuk apa kita enggak tahu. Banyak orang-orang yang ikhlas menerima, tapi kita enggak tahu kenapa kok dia nerima. Padahal dia ikhlas, kenapa kok dia nerima? Pasti dia menerima bukan untuk kemewahan dirinya, bukan untuk memperkaya dirinya, pasti untuk membantu, menolong orang lain yang mungkin dia enggak bisa membantunya sedangkan dia enggak punya. Tapi dia menerima untuk bisa membantu. Untuk bisa membantu. Karena itu kita enggak boleh buruk sangka. Terkadang kita ini mudah buruk sangka dengan melihat perbuatan. Dengan melihat perbuatan. Wah, kita langsung buruk sangka. Tapi kita enggak tahu isi hatinya. Makanya kalau enggak tahu isi hati seseorang itu jangan menuduh orang. Apalagi mencaci. Apalagi berburuk sangka dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ba'dadani ithmun. Inna ba'dadani ithmun. Enggak boleh karena tempatnya di dalam hati. Lah, ilmu yang bermanfaat membuat orangnya dengan ilmu tadi itu zuhud, tidak tertarik dengan dunia. Bukan berarti dia tidak memiliki. Bukan berarti dia tidak menerima, tidak tertarik dalam hatinya. Sehingga apa yang dia dapat ini tidak membuat dia bahagia. Senang, enggak. Biasa dia nerima biasa. Dan dia mengeluarkan kehilangan pun juga biasa. Kemudian warabatan fil akhirah membuat dia tambah semangat untuk akhirat. Ilmu yang manfaat mendorong dia untuk menambah dan meningkatkan kebaikan, ketaatan dan ibadah. Jadi bertambah ilmu bagaimana caranya dia bertambah amal. Bertambah ilmu bagaimana caranya dia bertambah ketaatan. Bertambah ilmu bagaimana caranya dia bertambah perbuatan yang bisa mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian orang yang bertambah ilmu itu adalah orang yang ilmunya manfaat orangnya ketika bertambah ilmunya rendah hati. Rendah hati. Tidak menganggap dirinya mulia, tidak menganggap dirinya memiliki kemuliaan, keistimewaan di sisi manusia. Justru dia terus menurun, merendah dan yang lain sebagainya. Ini seperti pepatah yang lama sering kita dengar atau seperti perkataan orang-orang. Padi itu semakin tua, semakin apa? Semakin merunduk. Semakin merunduk. Itu sama dengan orang yang banyak ilmu. Semakin tambah ilmunya, semakin merunduk. Ketika masih belum tua, artinya ilmunya masih sedikit. Nah itu, tenteng-tenteng. Sok baru tahu satu dua pembahasan dari hadis atau ayat Al-Qur'an. Haram. Kemudian menganggap dirinya paling hebat sudah dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wah, leh, sikro satu dua hadis gayae luar biasa. Tapi kalau dia bertambah paham, bertambah mengerti, mulai dia, mulai dia amar ma'ruf, dia nahi mungkar,
tapi dia mulai menyadari bagaimana caranya untuk melaksanakannya, melakukannya, menjalankannya. Mulai, kenapa? Dia tahu amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dijalankan, harus. Akan tetapi di dalam menjalankan nggak seperti dulu, saya baru tahu satu hadis dua hadis langsung, kemudian menganggap diri saya mulia. Kebanyakan kan seperti itu. Wah, akhirnya karena dia menganggap tugasnya ini luar biasa, ilmu yang wajib dia pelajari ditinggal. Ilmu yang wajib dia pelajari ditinggal. Nggak belajar lagi. Sudah. Kenapa? Menganggap tugasnya mulia. Apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wow, ditanggap tugasnya mulia. Ilmu yang wajib dia pelajari ditinggal. Namanya orang bodoh. Apalagi? Apakah bodoh? Enggak. Goblok. Longor. Utee. Hilang. Ilmu yang wajib itu wajib, harus kamu cari. Amar ma'ruf nahi mungkar, iya kamu kerjakan, bukan hanya untuk orang lain, juga kepada keluargamu. Untuk orang lain amar ma'ruf nahi mungkar, keluargamu menengcep konjarno. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar berlakunya untuk karaoke, untuk tempat pelacuran, untuk keluarga enggak berlaku. Berjabat tangan dengan bukan mahramnya, berbicara asik dengan bukan mahramnya, itu nahi mungkar, itu lakukan. Nah ini kenapa? Paham sepotong ayat, sepotong hadis sudah sok. Menganggap dia menjalankan tugas yang hebat, padahal salah. Padahal keliru, kehidupannya keliru. Kehidupannya penuh kesalahan. Kenapa? Enggak belajar. Enggak belajar, sudah meninggalkan ilmu yang wajib ia pelajari, ditinggalkan, ya itu akhirnya. Amar ma'ruf nahi mungkar berlaku untuk orang luar, bukan untuk keluarga. Ada tak ceritanya seperti itu? Rasulullah itu ketika Sayyidatuna Aisyah mengucapkan perkataan yang dilarang, yaitu menghina orang ya, atau menggunjing orang, langsung diingatkan sama Rasulullah. Lagot muzizti kalimatan, atau katanya apa, kamu telah mengucapkan sebuah kalimat yang bila dicampur dengan air laut, air laut tadi itu akan berubah menjadi busuk. Langsung ditegur sama Rasulullah. Ini enggak ditegur, enggak diingatkan, dibiarkan omong-omongan dengan bukan mahramnya, duduk dengan bukan mahramnya, dan dia tahu, bukan enggak tahu, dibiarkan. Loh, terus mana nahi mungkarnya? Mana nahi mungkarnya? Ini yang wajib kamu laksanakan terlebih dahulu sebelum yang lain. Qu anfusakum wa ahlikum. Bukan orang lain dulu, keluarga kamu setelah diri kamu. Ini kamu, keluarga kamu, kamu loncati. Kamu loncati keluarga kamu. Orang lain dulu keluarga enggak, sampai sekarang tidak. Sampai sekarang tidak. Makanya belajar. Belajar. Ilmu yang bermanfaat itu membuat orangnya bertambah rendah hati. Ya. Tambah rendah hati, enggak kemudian menenteng-nenteng hanya dengan satu hadis atau beberapa ayat Al-Qur'an dengan beberapa cerita sudah wut. Titik-titik langsung ngurup. Ini nah. Orang itu bertambah banyak ilmunya, mereka bertambah tenang di dalam menyikapi permasalahan, bertambah tenang. Orang yang kurang ilmunya ketika ada satu permasalahan langsung koar-koer. Langsung koar-koer, hati-hati, langsung koar-koer itu malu sendiri loh nanti akhirnya. Kenapa? Ternyata ada di kitab ini, ada ternyata di kitab itu, isin dewe kon, mari koar-koer. Lihat dulu, baca dulu, cari dulu, baru. Itu orang banyak ilmunya seperti itu. Orang banyak ilmunya gak mungkin dia langsung komentar. Dia mengetahui dari kitab ini, oh ini, baru, gak sesuai, komentar. Oh ada kesesuaian, ada kecocokan, dia gak mungkin banyak berbicara. Nah, kadang kan orang karena kurang mengerti seperti itu. Oh, nah, ini enggak.
Kemudian wa khusyu'an lillah. Ilmu yang bermanfaat membuat dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan ilmu yang manfaat yang kita dapatkan bisa merubah kita menjadi baik. Kalau kita sudah merasa baik, ya mudah-mudahan bisa bertambah lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita miliki hujjatan lana syahidan lana la hujjatan la syahidan alaina. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi